Supported by Hike Mall. Oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten atau video kali ini saya nggak fishing camp ataupun camping ya. Kita rencananya bakalan menuju ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Yandereka, namanya itu Desa Mata Kali. Nah, itulah dia Mata Kali. Nah, di mana desa tersebut itu, di sana itu komoditi utamanya itu adalah durian atau durian. Nah, dan kebetulan juga di bulan-bulan ini durian di sana lagi banjir, cuy. Jadi ada salah satu temen yang ngajakin ini dia. Wih, mantap jiwa. Ada salah satu teman yang ngajakin buat makan di sana, makan gratis cuy. Karena durian saking banyaknya, jadi orang di sana manggil orang-orang di kota untuk naik ke desa itu makan secara gratis cuy. Kita mukbang di sana, oke? Jadi jarak perjalanan dari sini ke sana itu mungkin sekitar sejam lah, atau sekitar 20-an kilo. Oke cuy, kita lanjut di menuju ke sana, maksudnya di kita lanjut ke Mata Kali. Oke, yai. Oke, kita lanjut lagi cuy. Cuy, jadi kita udah sampai di namanya Desa Mata Kali. Dan ternyata di sini lagi ada acara macerang manurung atau acara adat di desa ini. Dan wow, boks. Mantap jiwa. Wih. Ini ada ayunan. Ini tingginya berapa meter ini, Pak? Ini tingginya sekitar 12 meter, Om. 12 meter ya? Oh, ini talinya bukan ini, cuy. Talinya bukan tali biasa. Ini rotan, cuy. Ini yang biasa dipakai guru zaman dulu. Mukul pala lu kalau lu goblok di sekolah cuy. Gimana mau coba? Ini ayunannya luar biasa, 12 meter cuy. Nah, ya. Oke, coba. Ya. Ini bisa nyampe atas sana cuy, kalau misalnya dia kenceng sampai 10 meter dari atas tanah cuy. Nah, ini ada lumbung ini. Apa sangat nate? Padendang. Oh, tumbuk ya, bisa ini. Ya, ya. Nah, ini namanya padendang. Mantap jiwa. Oke. Oke, karena sekarang udah waktunya sholat asar, kita sholat dulu. Habis itu kita makan durian. Ini makan duriannya kapan, Pak? Ini? Dulu sholat dulu. Habis sholat dulu, baru kita pergi makan durian. Makan durian, oke. Ini juga ada. Oh, ini ada pertandingan bola, Pak ya? Ah, namanya Mata Jangkap 6.
2022 di sini ada pemain transfer. Ronaldo datang Pak langsung dari Portugal Pak, bela-belain ke sini Pak main bola di gokil. Ya, sholat dulu. Oke, kita sholat dulu sih. Udah waktunya sholat. Musiknya cantik cuy. Lanjut. Kemana guys? Kita makan bubur dulu. Ini pemanasan dulu. Oke, jadi habis sholat kita singgah di rumah keluarganya teman. Nah, ini bubur kacang hijau. Ini campur durian bro. Oh, ini namanya bubur durian. Di sini namanya bade. Ini. Ini dodol. Ini sama dengan dodol-dodol yang ada di ini. Di tempat yang cuma ini dia agak berminyak. Kalau di sini dinamakan didoro. Kita coba dulu sih. Nah, rasanya ini. Kemanasan dulu. Bara ya. Masuk murai. Masuk murai. Bersama dengan si cukau lu. Bagaimana rasanya? Manis, sampai manis. Ada durannya sedikit. Nah, itu cuy di atas pohonnya cuy, bau mantap. Ini pohonnya gedebong. Oh, itu dia cuy. Pohonnya banyak cuy. Mantap jiwa. Ini nggak bisa di zoom soalnya saya pakai GoPro cuy. Seandainya saya pakai ini, pakai kamera yang satunya yang DSLR, mungkin bisa di zoom. Ini nggak bisa cuy. Nah, itu dia di dalam, orang-orang pada nungguin durian runtuh kampungnya Ipin Upin. Ah, oh cuy, Oke, kita mau kesana, katanya di sana lumbungnya durian. Ayo pak. Sudah mabuk pak? Belum. Kami sudah loyo. Ini baru jatuh bos. Langsung buka. Langsung istimewa. Kita lihat skillnya. Skillnya buka durian. Wow, 7 tahun saya disandakan bos. Ah, buka saja dulu. Katanya 7 tahun disandakan.
Ternyata baru 7 menit. Hai. Hai. Skill apa ini? Keras, Bro. Ferdi, coba jolote mana yang jatuh. Durian baru jatuh ini, Cok. Gimelo kita yesrina durian. Durian baru jatuh. Baru jatuh ini, Cok. Coba coba. Keras. Mantap cuy. Manis. Mantap mantap. Ini mantap. Ah, baik sekali nambil ini. Kayak ada keju-kejunya, guys. Ah, merasanya. Nanti nak kue bayar kuah anu. Papakka merasa kuah. Dia mau diri sama mau liwa malu. Papakka. Papak sedih ini. Ini apa sih? Kasih mabuk orang besar sali ini. Terus, hutan. Manis. Mantap. Bawa kande durian nah. Ah, jumpa nampak kande durian. Ratu kami jatuh miling ke lengan. Apa sih ini? Mabok tuh. Saya baru makan tiga biji dan kalau si kawan satu tapi lidahnya kayaknya udah mati rasa cuy. Ronde ketiga, cuy. Alih karir. Ketiga, cuy. Sekarang baru ini. Oh, itu baru mantap, Cico. Baru apanya? Ini itu. Baru yang aslinya ini, cuy. Nah. Ini duriannya baru datang. Padahal tadi kita udah makan di kebun, cuy. Ini ronde ketiga ini, cuy. Luar biasa. Yang mudah enak. Semakin banyak duriannya saya semakin mabok, cuy. Belum kita makan udah mabok, cuy. Nah, ntar habis maghrib, soalnya kebetulan di desa ini, di desa Matajang namanya, atau di dusun Matakali itu ada acara macaran menurung, dan katanya sebentar malam itu ada acara makan-makan sapi, cuy.
di lapangan. Kita juga disuruh tinggal buat makan. Nah, jadi kita sampai maghrib di sini. Rencananya tadi kita pulang sore, cuma ada ini, ada undangan, ya bolehlah kita ajar sapi lagi cuy. Habis makan durian, kita makan sapi lagi cuy. Di acara pesta adat Aceh Panurung. Mantap cuy. Surga dunia. Kalau yang pakai baju merah masih bertahan. Dari ronde pertama sampai ronde ketiga masih aman. Yang ini, aduh. Ditambah dengan si sponsor. Bukan sponsor. Oke okay, cuy, lanjut lagi kita. Saya udah nggak sanggup lagi makan ini. Ya tuh kita tuh udah tahu laku di bolana, pantara yang jadi gedung, kumande. Ya sudah kami tadi kami tuh kande jio. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy. Oke lah cuy, jadi kita dipanggilin sama Morgan sini buat makan cuy. Oh, banyak. Aku salah. Oh. Anjir. Ini. Oh. Ini namanya rendang kerbau. Oh, daging kerbau ini, cuy. Kerbau ini. Kerbau. Oh, sapi rasa sapi ini, bro. Oh, sapi. No. Ini bohong ini, cuy. Ternyata ini adalah sapi, cuy. Apa itu sapi? Ini adalah sapi. Ini adalah sapi. Ini adalah sapi. Mantap, acara-acara Manurung di sini tuh acaranya itu atau puncak acaranya itu besok cuy. Cuma sekarang sudah banyak tamu datang ya. Mama bantu sih. Makan sini sama-sama cuy. Di sini kebersamaannya yang gokil cuy. Mantap sih, Bang. Acaranya besok tapi kita udah dijamu di sini cuy. Luar biasa kampung ini. Mantap. Buat teman-teman yang ada di luar Pulau Sulawesi yang mungkin pengen ngerasain juga euforia acara-acara Manurung ini, silakan datang di tahun 2024. Soalnya acaranya ini 2 tahun sekali cuy. Hampir mirip Piala Dunia. Oke, okay, jadi kayaknya sampai di sini dulu vlog ya. Daily vlog untuk hari ini, dan hari ini sungguh luar biasa. Habis makan durian, makan bubur apa segala macam, dan terakhir kita disuguhin ini cuy. Sapi, kalau di sini dibilangnya nasu cembal cuy. Gokil, mantap cuy. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, mulai aja cuy.